zikir, dalail khairat, sholawat dahsyat, terapi penarik rezeki. Saya berharap khususnya keluarga besar majelis dan kaum muslimin dimanapun berada, kita semua memiliki bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, kita harus mengamalkan ajaran zakat. Siapa yang mau mengamalkan ajaran zakat? Kecuali kita kaum muslimin. Bagaimana cara mengamalkannya? Otomatis kita harus punya harta. Dengan harta itu kita sholat, harus pakai baju, bajunya beli, belinya dengan duit. Kita harus mendidik anak pun juga dengan uang. Kami berharap saudara-saudara semua memiliki banyak rezeki. Yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin, khususnya keluarga besar majlis, untuk bersama-sama membaca sholawat dahsyat, terapi penarik rezeki. Di ujung, nanti kami pada halaman 255, kita membaca Qasidah Al-Mimiyah, karya seorang ulama besar, pujangga Islam, Syekh Hasan Muhammad Saddad. Ini sesudah kita selesai membaca dalail, kita membaca qasidah Ya Rahmatullah Lil Akwani Ya Sanadi, agar supaya kita menumbuhkan kecintaan kepada pintu besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qasidah yang pertama, supaya kita mendapatkan kecintaan besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hati kita Nabi begitu tergambar pada diri kita, sehingga pada perilaku kita kehidupannya tidak lepas daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada halaman 257, sesudah kita membaca dalail, kita membaca qasidah Tawassul Al-Kabir, karya seorang ulama besar Mesir, yakni Syekh Ahmad As-Sarqawi Abul Wafa. Ini semuanya adalah tawassulan kepada ulama-ulama besar Mesir. Syukur Alhamdulillah kami bersama teman-teman Jamaah Madrasah Al-Saban Thani berziarah ke Mesir kepada wali-wali yang disebutkan dalam tawassul ini. Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Mujahid, Abdul Muta'al, juga Imam Syafi'i, Sayyidatuna Fatimah Al-Anwar, Siti Nafisa, Sayyidatuna Zainab, dan seterusnya. Ini tawassulan-tawassulan semua yang kami baca di dalam kami majelis ini. Jadi bagaimana supaya kaum muslimin tidak lepas daripada tuntunan salafus soleh. Hal ini yang paling penting untuk kemudian kita bersama mendapatkannya. Dan hal yang paling utama adalah di antara doanya, yassir bijudika ya ilahi rizqona, mudahkan dengan kemurahanmu wahai Tuhanku akan rezeki kami. Ya khair mamaddal anamu lahu yada, wahai Tuhan yang wahai sebaik-baiknya Tuhan yang mana para makhluk mengulurkan tangan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada halaman 260 kita membaca qasidah Al-Lamiyah, yakni karya Syekh Amin Al-Jundi. Ini qasidah ini yang judul awalnya Tawassaltu bil Muhtari Arjal Wasaili Nabiyun limisli khairu kafin wa kafili, oleh beliau pernah mengalami setruk berat bertahun-tahun tidak bisa berdiri. Ini ulama ini kemudian beliau memuji-muji Nabi sampai akhirnya pada malam Idul Fitri bisa berdiri dengan barakah bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qasidah Al-Lamiyah karya Syekh Amin Al-Jundi ini agar supaya kita diberi kemudahan sehat zahir dan batin kita. Maka kita baca sesudah beres membaca dalailul khairat. Ini pada halaman 260. Kemudian itu kita membaca qasidah Munfarijah karya Imam Tajuddin As-Subki. Bahkan kalau kita baca qasidah Munfarijah ini setiap pagi, kita tidak bakal ngalamin stres hidupnya. Beliau bilang, wa idza daqa bikal amru faqul istaddi azmatu tanfariji. Apabila Anda mengalami kepicikan hidup, stres, buntu jalan pikirannya, bagaimana cara usaha ini, bagaimana cara kehidupan ini, bagaimana menghadapi problem ini, maka jangan lupa baca istaddi azmatu tanfariji, karya daripada Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar daripada madhab Imam Syafi'i. Ini tokoh-tokoh Syafi'i. Oleh karena itu ini dibaca di dalam pasca dalail membaca qasidah Al-Munfarijah. Banyak sebetulnya qasidah ini, Al-Munfarijah ini, ada juga yang Imam Ghazali
Tapi yang kami diajarkan oleh guru-guru diantaranya adalah qasidah Imam Subki Istaddi Azmatu Tanfariji. Disebut dalam bahasa lain asyiddah al-faraj ba'da syiddah, yakni kelapangan hidup sesudah kesempitan hidup. Ini aurat daripada qasidah al-munfarijah. Bila saudara-saudara baca qasidah ini tiap pagi, fa insyaallah enggak nyampe 40 hari. Yang menjadi pusing urusan saudara semuanya akan Allah bereskan dengan keagungan Imam Subki. Ini luar biasanya daripada qasidah al-munfarijah. Kemudian saudara-saudara sekalian, qasidah yang di halaman 281 namanya qasidah al-Ha'iyah karya Imam besar, yakni Imam Al-Busiri yang terkenal dengan qasidah burdahnya. Ini tentang puji-pujian Nabi Muhammad SAW yang diantara faedahnya Allah wujudkan segala harapan dan cita-cita kita bila kita sering membaca-baca qasidah as-subhu bada min tol'atihi wa laylu daja min wafratihi faqor rusula fadlan wa'mula ahda subula lidalalatihi. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mulia, pada halaman 282 pada dalail solawat dahsyat terapi penarik rezeki ini kita membaca lam yahtalim qattuto yang ada di kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi malam haul beliau yang ke-127. Syekh Nawawi Al-Bantani ini guru daripada Mbah Hasyim Al-Asy'ari, guru daripada Mbah Holil, dan banyak lagi ulama-ulama, Syekh Abdul Ghaffar, Syekh Ilyas, dan banyak-banyak daripada murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani ini, Syekh Nawawi Caringin, Syekh Zatowil, Manado, ini adalah murid-murid Syekh Nawawi. Lam yahtalim qattuto ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Yang kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kejahatan, api, kebakaran, daripada kecurian dan berbagai macam cobaan. Bila kita sering baca lam yahtalim, corona enggak bakalan datang. Apalagi jamaah majlis demen baca Ratibul Haddad, jauh dari yang kayak begitu. Bukan 100% tapi 1000%. Kemudian terakhir saudara, pada halaman 284 kita membaca nasab al-Mustafa. Nasab Nabi Muhammad itu yang muktamad sampai Sayyidina Adnan. Adnan ini anak cucu dari Nabi Ismail, Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim dan terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Nabi ini semuanya orang-orang mulia. Bila kita baca daripada nasabul Mustafa, nasab Nabi Muhammad ini, maka fa insyaallah segala kesulitan kita diganti oleh Allah menjadi kelapangan. Dengan keagungan Nabi dan datuk-datuknya daripada Nabi ini orang-orang mulia. Maka oleh karena itu kami mengajak untuk bersama-sama membaca dalam Ilul Khairat. Bukunya bisa didapatkan di majlis-majlis ilmu, di pengurus-pengurus majlis. Silahkan saja untuk mendapatkan buku Solawat Dahsyat Terapi Penarik Rezeki dengan Dalailul Khairat karya ulama besar berkebangsaan Maroko, negeri Maghrib Maroko, makamnya ada di Maroko, di Marques begitu. Nah insyaallah dengan kita membaca Dalailul Khairat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semuanya, khususnya kami ini tidak henti-henti kepada keluarga besar majlis dan kaum muslimin. Jangan sampai kita putus asa. Rezeki banyak dari Allah, jalan-jalannya kita ketuk. Sebagai kita orang miskin, orang fakir, maka jangan bosan mengetuk pintu-pintu Allah, tidak dari depan, belakang, enggak bisa belakang, samping. Kalau kita terus gedor pintu-pintu Allah, yakin hakul yakin orang kaya aja kalau digedor-gedor pintunya pasti dia keluar, maka pasti Allah berikan kita kemudahan pada jalan rezeki-rezekinya. Oleh karena itu saya berharap khususnya kepada keluarga besar majelis dan umumnya kaum muslimin, jangan tinggal untuk kita mendekat kepada Allah lewat pintu Rasulullah, lewat membaca solawat kepada Nabi, khususnya dengan aurat dalailul khairat. Ini kalau di Sudan, di mana-mana, khususnya para pengamal tarekat seluruh dunia mesti membaca dalailul khairat. Apalagi pesantren-pesantren aswaja, ahlus sunnah wal jamaah tidak lepas auratnya daripada membaca
dalailul khairat. Oleh karena itu, kami berharap mudah-mudahan seluruh keluarga besar majlis diberikan bangkit lagi usahanya, diberikan kemudahan daripada jalan kehidupannya untuk mendidik anak-anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan semuanya tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat besar dari Rasulullah, bukan saja di akhirat, masih di dunia, menjelang wafat di alam kubur kita semua di bawah cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja saudara-saudara sekalian, jangan lupa kita miliki buku dengan judul Shalawat Dahsyat Terapi Penarik Rezeki, kitab Dalailul Khairat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu kemajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.